kayak gangsing. Gimana sih cara buat bulu yang sempurna itu? Ya, nastarnya kayak nastar ya, emang nastar dong. Namanya juga buat nastar. Hai. Enggak dong, enggak pakai kisus. Kok bisa dibales-bales gitu sih? Bikin apa, Besti? Lagi bikin nastar, Besti. Tapi nastar ini kayaknya makin makin jadi kayaknya kita harus ngegulungnya bener-bener ngegulung padet biar dia nggak pecah. Apa kurang maizena kali ya? Kurang. Tapi kalau next abis ini kita coba dulu. Next kan kita bikin lagi dong kan buat toples banyak. Itu bagus kan? Bagus. Cuman ini doang adonannya. Kita kan nggak tahu nih seancur ini takutnya hancur banget. Iya buat apa? Kerasin. Hai Ma. Iya, nastarnya lembut. Enggak renyah, enggak suka. Renyah apa lembut sama ya? Ini rasanya apa? Aku enggak ngerti. Apa mana? Apa? Renyah tuh gimana rasanya? Ini renyah enggak yang buat? Renyah tuh lembut. Tapi lembutnya nggak empuk, krek-krek gitu. Oh. Iya. Iya, itu ada krek-krek. Oh iya, berarti aku lembut banget. Kerupuk tuh bisa kenyal. Semuanya sama di mulut aku. Cuma ada enak dan nggak enak. Jadi jago lah kalau bikin kue, kalau masak yang lain ya jago juga. Kalau di TV mah emang bahannya soalnya jadi kayak gimana ya, kayak nggak sesuai aja gitu kan, bukan dapur aku jadi kurang pas aja kalau aku pegang, jadi nggak bisa. Iya makanya lama kayak gangsing. Jadi aku tuh kalau mau masak harus di dapur sendiri. Gitu guys. Sah. Bagus ya? Bagus banget nih nastar aku. Open order nanti ya. Ini buat hampers dulu, jadiin dulu hampersnya baru open order dong bos. Boleh sih open order kalau cuma satu dua ya nggak sih, tapi satu lo yang satu boxnya aku jual di 300 350. Kalau mau yang ada order, pengen order nastar aku, boleh DM aja, tapi aku kasih tahu price-nya di 350 karena bahannya bener-bener bahan yang bagus semua. Oke? Okay? Deal? Siapa sih? Enggak, lagi live Instagram. Hmm. Enggak dong, 350 orang dari aku sendiri yang buat, tangan aku sendiri yang buat, guys. Jadi, satu toplesnya nih, segini nih. Nih ya. Nih, tuh. Ini gede-gede, gagal. Jadi kelihatannya sedikit. Ini gede-gede. Satu gini harganya 350. Oke. Okay. Soalnya iya dong, mahal. Kalau nggak mau ya udah, makanya kan aku nggak open order. Makanya jadi aku tuh makanya soalnya pakai bahannya macam-macam. Pakai Bisman yang mahal. Kok kayak malam? Enggak malam, di sini masih di Indonesia, guys.
Gelap banget di belakang terang loh. Malam dari mana? Ya ada yang bilang nggak mau ah tangannya soalnya pernah digenggam. Soalnya pada matiin lampunya ya. Jadi gelap. Mahal karena pakai bahan cinta. Iya dong. Nggak bisa dinego, pokoknya 350 mau nggak mau terserah. Jualan gitu. Pokoknya kalau mau ya 350 tinggal DM, ntar aku buatin, tinggal dikirim kemana. Soalnya handmade. Dan tapi rasanya beneran enak guys, beneran. Berapa hari itu bikinnya dari kemarin? Rp350 bonus foto bar. Kenapa katanya? Apa? Enggak lah. Kasih foto, aku kasih foto aja nanti di toplesnya ya, foto aku terbaru. Kali ini ya gimana? Ya tuh kan ke ini guys. Kali ini enggak fail lah. Benar. Oke, nanti dijadiin satu dulu, masak satu dulu. Aku pengen lihat teksturnya. Kok dia harusnya sih ya teksturnya kan ya ini ya. 350 COD sama Kadita ya. Iya, tapi COD satu tempat. Jadi semuanya COD di situ. Rembukin di mana? Rp350 dapat bonus minyak goreng, ya nggak mau, minyak goreng aja mahal banget dah. Isinya kentang sama daging kak? Enggak lah, mau kata perkedel. Rp400.000 plus dinner. Menurut ya kak cinta. Nggak boleh satu tempat, nanti mengundang keramaian. Nggak apa-apa, nggak rame-rame. Emang bawa sekampung nggak kan? Ada daunnya. Itu ngobrol sama siapa sih? Banyak orang. Live Instagram. Terus siapa yang ngobrol, nggak ketahuan? Ini orang ngechat mereka. Ngechat, by chat. Jadi siapa aja? Siapa aja. Bikin bola golf? Enggak. Rp350 bonus tiket mudik enggak? Ya, gimana ya? Tapi 350 mahal sih. Enggak, tante, ada yang lebih mahal. Ada yang lebih mahal jauh. Karena memang dari bahannya, tergantung dari bahannya. Ya, emang sih pakai Wisman, tapi enggak mahal gitu ya. Enggak, ada yang lebih mahal yang memang enak banget. Itu harganya satu toples kecil di 350, tapi enggak satu toples gede ini. Tapi kita dicoba sebutan berapa? Enggak segede itu, tapi malah lebih mahal lagi ada. Enggak, kita 350 segitu. Oh enggak, itu karena besar-besar. Jadi kelihatannya sedikit, ini kan kecil-kecil makanya. Kemarin kan bikinnya besar-besar tuh. Kak. Haha, acting gak ya? Apa ya, nastar apa yang bisa balapan? Nastar balapan apa ya? Nastar apa yang bisa nyanyi gitu dong? Harus sih gitu. Nastar racing. Bodoh amat.
terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli. 500 plus dinner di Taichan Senayan. Halo, amoy pupuk. Nastar Rumble. Ada yang lebih mahal lagi. Ada. Pakai apa itu mahal? Enggak tahu, tapi emang terkenal sih. Nah, emang toko roti terkenal. Nastar Rumble. Apa itu Nastar Rumble? Kak, mau dong pesan open order, gak dibilangin open order, tapi 350. Kalau mau DM aja, nanti aku buatin. Gedenya itu di toples 600 mili. Bikin getuk-getuk tuh kayak dodol ya. Manisan. Rp500 ke sekalian apa tadi? Ah, mahal. Ya udah, kalau nggak mau. Aku buatnya dengan cinta. Rasanya terjamin, terjamin dong kalau rasa. Itu apa? Pakai Wisman ya kok mahal. Betul sekali, full Wisman, nggak ada yang lain. Makanya mahal. Wismannya aja susah. Pengen nangis. 1 kilo Wisman itu bisa di berapa tuh aku beli kemarin ya? 1 kilo itu di 400. Makanya aku bilang ini nastarnya 350. Mau beli enggak beli terserah. Tumen gak dandan bestie, emang jarang dandan bestie. Kalau live, kecuali kalau lagi kerja bestie. Pasti dandan. Kayaknya yang buat nastar belum mandi ya? Udah kok. Semalam. Itu temen-temen ya? Kayaknya kok udah kenal. Ngobrolnya kayak sama orang yang udah kenal. Enggak kenal tante. Enggak kenal. Iya makanya. Jadi tuh kayak harus dipadetin banget gitu loh. Ini aku enggak bantuin, ini mah aku buat sendiri. Ini buat aku, guys, buat hampers aku. Jadi hampers ini, jadi aku kan bikin hampers buat teman-teman aku, kayak Kak Surya gitu-gitu. Nah, aku bikin sendiri semuanya. Jadi aku enggak pesan hampers, guys. Aku bikin hampers sendiri. Itu loh, bos. Cek. Plus tanda tangan. Nastar seperti mati lampu. Bikin yang segitiga dong, Git. Hah? Segitiga? Nastar segitiga itu gimana sih, Teh? Hah? Si paling nastar. Karinonya kerjalah. Masa di rumah? Tahu dong tante. Tahu udah sebanyak yang tahu. Jadi udah pernah dita itu orangnya. Enggak, bukan. Fokus ikat rambutnya. Ini bukan ikat rambut, jepit, bos. Rambutku tuh gak bisa diikat. Dan kalau diikat tuh ya, cewek, kalau sering diikat itu nanti terontok
Gampang rontok pakai sel lipat. Nastarnya dibentuk tidak beraturan aja kak, lebih simpel dan kekinian. Justru aku tuh bisa bikin kue guys. Kalau masak-masak yang betul ribet, banyak bahannya. Kalau kue mah simpel, tepung gitu, telur nggak jauh-jauh, susu, mixer. Bisman. Nek mulo Surabaya tinggal nang Surabaya di Mbak Rungkut ta. Duduk Rungkut. Tahu Mulyosari gak? Mulyorejo Keputi. Dinamain gak? Iya dong, namanya Nastar. Namanya emang Nastar. Bikin nastar yang anti mainstream, bentuk gigi Graham gitu. Mudik nggak Dit? Mudik nggak ya? Nggak. Bikin nastar yang isinya nastar bisa nggak? Sungguh namanya kreatif. Nah, makanya jadi nastar bentuk bola golf. Open house nggak? Ya enggak dong. Rame ntar. Open house tuh kalau lebaran terus banyak yang datang itu namanya open house. Berarti kita memperbolehkan, kita nggak kemana-mana jadinya. Jadi orang nunggu orang yang datang, it's open house. Selamat ulang tahun yang besok ulang tahun. Isi nih garam cukup mbak. Diisi garam. Itu jackpot sih, seru sih. Terus itu. Aku asli orang Jakarta guys, cuma besar Surabaya. Oke, aku panasin dulu ya. Wait guys. Tadi kita pakai dua sisi, kalau pakai dua sisi bawahnya, oh bisa deh, nanti ditaruh. Tapi harus lebih panas berarti. Harusnya mau dua ini. Dua sisi langsung. Hai, aku habis manasin oven dulu guys, tadi nyalain. Biar cepat jadi. Aku sama siapa? Sama Mbak Nelly nih. Hai.
guys, selamat ulang tahun. Toppingnya dikasih nastar. Tapi aku mau bikin ini loh, topping nastarnya isinya Nutella sama keju, ya enggak? Kita coba yuk. Tunggu, ada caranya. Mana? Enggak, maksudnya baskomku mana ya? Nih. Wait guys, kita isi Nutella nastarnya. Bisa enggak ya? Soalnya kalau nastar ini kan bulat ya. Ambilin gunting dong ya bang. Gak usah. Ini udah kebuka. Iya, digunting. Harus digunting. Kita pakai yang... Ini dulu deh. Oh, ini bisa dibuat jadi pas jangan di atas ya, Munel. Tuh nastarnya lucu kan? Bisa jadi keras, jadi bunga gitu di atasnya nastar nanti. Nah, berarti guntingnya segini. Nah, karena ini aku nggak mau gede-gede, jadi kita potong setengah. Ambil sendok lo. Lagi buat nastar, guys. Masukin mana? Ini dibagi ke plastik lagi. Pakai topping lebih mantap. Iya, nanti tuh pakai toppingnya keju atau Nutella. Tapi kayaknya kalau Nutella buat nanas nggak enak deh. Kalau dalemnya nanas berarti keju. Nanti paling aku pengen coba yang dalemnya Nutella gitu loh, nastar. Udah ada belum sih? Pasti belum ada kan? Nutella di atasnya nggak meleleh, nanti dia ditaruh di panggangan yang terakhir. Makanya kita coba aja. Kalau bisa kenapa enggak? Ya enggak. Kenapa kita tidak ingin mencoba? Atau pakai choco chip? Taruh sini, taruh sini. Taruh sini. Mana ya? Sini. Nanti aku makan coklatnya. Sayang. Mau sini makanya Bi ke rumah. Kamu gak mau bikin sama aku apa? Masak-masakan, kita main masak-masakan lagi kayak dulu. Bisa. Coba. Coba. Wait. Oke, kalau enggak harus cuma isinya choco chip doang ya. Coba, bisa enggak? Coba. Kalau enggak berarti cuma buat ini aja. Enggak bisa, harusnya yang coklat batangan gitu. Tambahin. Enggak bisa. Tapi berarti harus choco chip ya. Nih ditambal. Bisa. Bisa. Ini berarti buat toppingnya. Udahlah, buat topping aja, simpan. Taruh situ aja. Biar di oven juga, tapi dimakan sendiri.
Gak bisa tuh. Iya, Mbak. Hah? Terus itu ntar kita buat ini. Buat apa susah buat? Jangan-jangan dikeluarin. Oh iya, keluarin nih. Pakai choco chip berarti ya, kalau coklat dalamnya. Okay, fine. Cari coklat Godiva. Wah, makin mahal itu nanti harganya kalau pakai Godiva. Godiva mahal banget, orang es krimnya juga 100.000. Yes, bikin nastar guys. Maaf ya kalau nanti tiba-tiba ada yang merasakan nastar rasanya coklat Nutella. Baunya doang. Tuh ada yang katanya Nelly, Nelly. Itu bikin yang itu kak. Jadi warna coklat tuh? Iyalah, kan tangan kakak habis pulang coklat. Bisa deh, di ujung. Baunya coklat lagi. Roti agak matang, terus coklatnya dimasukin. Oh, disuntik. Itu mah roti bisanya, nastar enggak bisa. Iya, gitu. Iya, iya, I know. Nyari apa? Nyari sendok. Oh, kita bikin yang itu loh. Ingat enggak yang tengahnya Nutella? Bisa kalau itu yang tengahnya bolong. Yang kemarin yang gosong. Ya kan? Bisa-bisa. Boleh. Nanti habis ini ya. Kita masukin dulu nastarnya dulu. Semua nastar dulu aja. Nastar rasa coklat. Iya, kita mau buat nastar rasa coklat, guys. Anti mainstream dong. Apa itu nanas? Bosen. Nastar, boy. Nastar kan roti, dia kue kering. Roti itu beda, roti itu pakai ragi, ini enggak ada raginya. Kayaknya ya, dibekuin dulu Nutellanya. Iya. Oh, dibuat kotak-kotak gitu, dicetakin kali ya. Nastarnya isi abon sapi. Enggak sekalian bakpao apa? Tukan, tukan syukurin Bonel. Lihat nih. Kita sudah membola-bolakan nanasnya. Jadi tinggal digulung. Kayak tutorial gitu lah. Iya. Tidur aja tante. Nonton Korea. Aku mau nonton. Sambil nonton. Kita tanya ya. Film Korea terbaru apa? Film Korea terbaru. Bentar ya guys, aku lagi. Ada tahu itu blues. Blues apa ya? Apa? Aku lupa judulnya. Apa? Tapi nanti yang nyanyi itu Jimin dong. Siapa? Ih, guys, ada yang mau ngasih tiket BTS gak ke dia? Udah gak ada konsepnya. Kan kemarin PDT. Di Jakarta ada? Belum, kan belum keluarin. Itu lagi. Kemarin konser PDT, udah terakhir. Dibuntuh lagi banyak. I believe baru nyala. Nonton Song kan? Karena nonton itu dekat. Terus
terserah kamu. Karena aku sering ketemu sama Kak Surya di Telkomsel, guys. Minggu depan juga ketemu. Nastar ada yang berapa gram aja maksudnya? Aku nggak tahu sih guys. Ini tuh aku pakai hitungannya pakai ini nih sendok. Jadi kita tidak menghitung by gram. Tuh. Mana tahu? Kasih tahu, kasih tahu. Senang. Banyak itunya. Banyak apa ya? Kan kalau cuma sih nggak apa-apa. Itu ada adegan itunya loh. Ya nggak apa-apa. Tuhan. Nggak boleh. Jangan. Yang lain lah. Lain. Kan kamu tahu. Kasih tahu lah. Iya, bikin kuping gajah. Aduh, nggak bisa, nggak suka juga. Aku tuh sukanya adalah membuat sesuatu yang aku suka. Jadi memaksakan orang untuk suka apa yang aku suka sebenarnya. Iya. Yep. Asih, nastar isi telur puyuh enak kali ya. Gede banget dong. Ngantuk banget sih ini. Aku tuh lagi supaya gak ngantuk. Tapi kok tetap ngantuk ya. Emang belum tidur tuh. Demi sang nastar. Kemarin aku juga gak tidur loh, malam. Iya. Kemarin pas malam bikin ini. Iya. Kenapa? Digangguin. Bangun siapa? Karena ada paketan. Terus lihat itu. Siapa suruh? Itu ya. Tapi emang kalau HP itu emang paling parah sih. Situ paketannya kan cuma nanisin doang. Siapa? Oh, saya kasihan banget paketannya 6 jam doang. Makan biar gak ngantuk. Nah, makin ngantuk dong, bos. Ini tuh kayak berarti dia itu tipenya rendah protein banget sih ini. Si tepung ini. Beda sama yang tepung ini kan aku pilih protein yang kobuki kan. Apa tepung yang kobuki. Dia memang udah bilang rendah protein. Berarti maizenanya harusnya dikurang-kurangin berarti ya. Karena maizena itu menurunkan protein lagi untuk supaya lebih lembut. Siapa? Bikin putri salju gak suka putri salju. Belum nemu putri salju yang enak sih. Ntar coba kalau aku udah nemu putri salju. Ini aja, aku tuh awalnya gak suka nastar guys. Karena nastar itu gak enak kalau menurut aku. Terus someday aku beli hampers di salah satu toko roti di Jakarta yang enak banget. Dan aku cobalah iseng beli si nastarnya ini. Dan aku baru pertama kali suka nastar itu. Dan akhirnya aku iseng lah beli nastar di sembarang tempat. Ternyata tidak selembut itu. Terus akhirnya aku mencobalah bikin sendiri. Dan ternyata aku berhasil kemarin. Cuman kemarin bikinnya kegedean nih. Nih, kegedean banget, gede-gede banget tuh. Raksasa, beda kan? Beda jauh kan? Kemarin gemuk banget. Ngantuk.
pakai tepung apa tadi? Jadi aku pakai tepungnya itu benar-benar rendah protein untuk bikin rembut. Terus akhirnya aku pakai, karena dari tepung sebelumnya kan udah rendah protein, cuman kan yang kayak belum yang rendah protein banget. Jadi akhirnya aku pakai maizena untuk ngepres. Nah, ternyata ini kayaknya maizenanya kurang nih kayaknya, karena dia udah rendah protein banget sih. Salah kali aku ya. Tunggu, maizena itu kalau nggak salah buat buat nurunin protein apa gimana ya, aku lupa. Iya, semangat dong. Kita lagi manasin oven. Nanti kita masukin ke oven. Apa? Aku udah duduk sepenuhnya. Apa? Kok? Kok cepetan aku ya? Ya kan kakak dulu yang mulai tadi. Emang iya? Iya. Nastar yang bisa balapan, Nastar Racing maksudnya. Aku juga nggak tahu sih guys maksudnya apa itu. Bisa COD kak, bisa aja, tapi terserah aku COD-nya ya. Jadi pas aku ada di mana, ntar COD lah. NASCAR, apa itu NASCAR? Aku taunya NASA. Kayu apa yang kriuk? Kayu apa? Kayu manis. Apa? Kenapa pisah? Suka-suka gue. COD Malang deh. Gimana COD Jakarta? Rambutnya ungu. Iya, lampunya warnanya ungu guys yang di atasku. Kayu ringin. Kayu puk. Kayu puk. Oh, kerupuk. Aku baru tahu. Aku baru tahu. Oke. Bantulah. Oh, bantu kamu ya? Ini aku bantuin yang isinya Nutella deh. Hah? Aku bantuin yang isinya Nutella. Yang bukanya kemarin. Gitu. Oh, kejunya mana tapi? Mana sih kejunya? Spill cara buatnya dong. Nih, aku lagi cara. Caranya adalah dibuletin. Terus ditekan. Terus dimasukkan nanas yang sudah dibuletin juga. Tada. Dibungkus. Dibuletin. Hah? Nah, kenapa? Ini ya. Iya, sini. Sini dulu. Oke. Oke. Iya, gimana guys? Harga itu juga menentukan kualitas, menentukan bahan. Jadi ya mau enggak mau. Iya, jadi kemarin kalau malam-malamnya ada, terus aku nggak ada, itu karena aku lagi ada di Mandalika, guys. Jadi, syutingnya itu di saat aku lagi ada di Mandalika. Dan aku nggak bisa dong, tentunya, ya kan? Nih, kita buat yang versi lain. Mana? Ini pindahin deh, pindahin.
dari mana? Hmm? Kayak dari minyak. Iya, dari Wisman ya. Wisban. Yo Wisban. Nih. Ini aku taruh sini. Iya pecah, ini enggak bisa berarti harus yang kemarin doang. Iya ya, enggak bisa. Mana modelnya? Tuh. Eh lucu tapi kecil. Jadi sekali makan mini mie gitu. Nice. Ya. Yeah. Ya, aku campur keju nih aku. Kamu aja deh ngambilin buat aku. Buletin kalau kamu. Mungkin campur keju tanganku dan jadi ini rusak ter adonan biar nggak kering. Kalau lagi main Play-Doh berapa duit? 350 guys, order ya, nanti kita COD-an. Tapi terserah aku kalau mau COD-an di mana. Kalau mau ya itu aku udah bilang 350, terus apa? Terus apa tadi? DM karena pre-order. Yep, 350. Ini aja aku bikin pakai kejunya apa? Terus pakai Nutella. Ini boleh. Thank you. So cute. Surabaya bisa nggak? Kalau Surabaya emang nggak cewek udah dikirim lah. Bisa aja pakai JNE. Yep, nastar. Kecilan, aku agak gedean dikit kalau yang ini. Maksudnya pak sekas tapi enggak yang oke. Bisa masak kalau di channel itu enggak pernah bener. Iya, kalau aku makanan-makanan yang gampang malah enggak bisa guys, tapi kalau yang susah tuh aku lebih bisa enggak sih. Cara baginya gimana maksudnya? Bagi apa? Bagi ukurannya. Pakai sendok dong, sendok takar. Biar sama. Sulap dong, sulap pakai nastar. Lihat ya, dia warnanya transparan. Eh kok warnanya transparan? Bentuknya kuning mulus.
350.000 isi berapa? Pokoknya aku pakai toples 600 mili. Terus ini kan gede-gede nih. Nih ya, ini toplesnya ini besar-besar. Jadi kelihatannya kan dikit. Ini kan aku kecil-kecil, jadi pasti lebih banyak, guys. Jadi sekali lahap, kalau itu kan harus kayak gigit dulu, ya kan? Kalau ini tuh sekali lahap. Gimana perasaannya? Dekat langsung. Aku suka ikat rambutnya. Ini aku jepit ya, gak diikat. Oke guys, semangat kerjanya. Tadi kalian pasti lagi break ya. Udah. Ini dulu aja. Lihat berapa lama lagi tuh oven ya. Yang dilihat bawahnya. Atasnya. Nah, ya, pas bawah, kan? Ya. Bentar ya guys. Kita boyong. Kita lebih bagus di kecil. Iya. Oke, kita bikin lagi yuk. Hai. Sorry, tadi habis naruh di oven, guys. Enggak, aku enggak ke Surabaya, guys. Kan kalau ke Surabaya itu kalian banyak-banyakin baca berita deh. Gosip lebih tepat. Enggak, guys. Ngantuk ya, aku belum tidur. Enggak lah, ya kali pempek. Ini aku ngantuk banget sih. Udah ya guys, ngantuk, sumpah. Pesannya di mana? Pesannya di DM ya.
nanti DM aku maksudnya. Soalnya aku belum bikin Instagramnya, jadi namanya itu Back to You. Nama kuenya Back to You, nama Bake to You, harusnya kan Back to You kan, tapi ini Bake to You. Lidah kucing, lidah anjing. Mandi kak kalau ngantuk, justru kalau mandi makin ngantuk ya. Hah? Iya, aku mah kebalik, aku mandi mah makin ngantuk. Kebalik ya. Karena bersih, jadi udah kayak ah, oke, okay, aku tidur, udah bersih. Bikin kue, kalau nggak tahu, kalau bikin kue lebaran ditungguin bocil sekampung. Kalau di kampung? Nasta Rumble tuh apa sih? Jadi kepo aku. Ancur. Kayaknya top, ini kayaknya dari tepungnya deh, terlalu rendah protein. Beli tepung aja. Yang niji-niji itu yang, kan masih ada kan sisaan tepung itu yang niji. Naskah Rumble tuh apa sih? Leherku tegang banget kayak. Kamu ngapain mana? Oh iya, kita kan belum masukin dia ke kulkas ya. Iya. Gak apa-apa. Semua dikasih tepung lagi. Kalau enak ya langsung dibungkus. Kalau kalau enggak ya paling kasih. Enggak mau dimasukin tepung lagi. Kok aku bawa tepung? Ngapain, siapa yang nyuruh kamu bawa tepung? Kamu udah bisikin sama siapa? Sumpah. Aku enggak nyuruh kamu bawa tepung lagi loh. Ada lagi minta tepung gitu. Apa? Aku bilang nanti beli tepung lagi ya. Tepungnya yang ini aja. Tepungnya kayak gini. Nanti beli tepung lagi ya. Gitu. Oh ya? Makanya. Aku bilangnya nanti beli tepung lagi ya. Tepungnya yang ini aja, yang pertama. Kita coba dulu nih tepung 2. Siapa yang nyuruh beli tepung lagi? Oh iya guys, aku mau ngasih tahu ya. Jadi desain baju aku yang DFKH itu akan ada lagi baju baru. Cuman kalau buat orang yang mesen sekarang emang lagi nggak aktif karena bener-bener lagi kayak ngerombak banget semuanya, fitting ya. Jadi gitu. Pacarnya pembalap kali, enggak lah. Mesin apa ya? Bukan pembalap, naik motor aja mau jatuh. Kadang kalau kegedean aku sedih. Makanya udah motor dijual aja. Udah terjual. Udah kayaknya. Kakak jualan baju. Aku jualan baju ada, tapi lagi emang lagi berhenti. Shopee. Tokopedia, Shopee ada banyak.
lagi berhenti aja, lagi mau ganti maunya gimana. Sayang soalnya kalau enggak. Apa bedanya margarin sama mentega? Kayaknya dari bahannya deh. Ya enggak sih? Bisa lah, nastarnya ini full Wisman guys. Betul banget. Bukan lagi, aku udah ngantuk. Aku buat kue nasa. Hai Malaysia. Beli 10 lagi kak. Aku beli 10 lagi. Margarin adiknya Margaret, terserah loh. Yuk bikin lah, lagi iseng. Emang kenapa kalau kita bikin nastar? It's a good one, you know. Iya, sekarang banyak jadi lama. Aku ulen dulu lagi. Kering, jangan biarkan dia sampai kering. Jadi biarkan dia berlemak. Kasih lemakmu ya. Ini ambil, kalau bisa. Pengen ya. Ini di perut. Capek, dinikmatin aja, betul. Cekelan cu. Nah, jadi itu yang bikin enggak, ini tuh si Wisman-nya yang bikin enggak pecah. Jadi harus ada Wisman. Nanti disapu ya, jangan. Nah, terang juga. Tapi mata kusut. Ya? Keterangan. Enggak lah, enggak di-save, ngapain lah aja di-save. Iya, keterangan termatiin aja. Udah jadi cari. Iya. Apalagi banyak. Oh iya, tiga ya. Makasih. Bisa kan Pak Tugia? Ya. Ini lampunya? Lampunya ini yang tadi. Heeh. Bisa. Ini saya tadi ke toko juga kan. Ini enggak kalau lampu gini enggak garansi Pak. Oh iya, oke. Satu lagi. Terus saya ganti yang ini jadi dia lebih
terangnya lebih iya tajam. Kalau yang ini enggak ya. Emang gara-gara lampunya yang udah jelek ya? Oh, ini kan baru diganti. Kalau enggak yang ini. Oh, yang ini ya. Kalau ini kan bukan karena lampu kemarin kan enggak diganti, jadi lampu yang lama. Bukan karena diganti kemarin terus putus. Jadi ini. Oh, alah. Iya. Lampu lama. Lama. Oh, pantas. Ya, wes sepatu ya. Gio makasih. Iya, jadi kan kalau Tokopedia itu kan kita enggak bisa ngecek, belum tentu baru. Bisa aja bekas. Emang kalau beli kayak gitu yang dicek-cek, belinya di mana? Kalau online? Tokopedia? Terus waktu kemarin beli sendal itu mana? Hah? Makanya kalau beli sendal itu bukan dilihat dari ukurannya kamu 30-39, bilang aja kamu ukur kayak kamu sentimeter. Iya, kan begitu 40. Nah, jangan bilang 40. Terus di itunya ada keterangannya kan 25,6 cm. Terus aku ukur dong, masuk. Tapi kenapa itu masuk? Terus kalau komplain lah. Makanya lihat starnya dong. Kalau enggak banyak soalnya toko-toko enggak benar. Yang tidak bertanggung jawab ya banyak, makanya harus hati-hati itu oknum-oknum tertentu aja. Tutup biar dia berkeringat lagi, bikin kolek. Kolek aku nggak suka kolek. Apa itu kolek? Ya. Dadah. Capek ya? Ternyata soalnya mejanya ketinggian sih, harus sih. Ada meja rendah enggak sih? Oh, ambil itu tuh. Kursi. Kamu duduk kursi sana. Jadi kita tuh kalau ngambilnya juga gini. Ambil kursi. Nah, ini. Iya. Hah? Nah, huh? Jadi ngambilnya ini. Woi, meme. Capek ngambilnya. Kalau dengar. Yes. Jauh dong. Namanya. Apa? Naruhnya jauh nih, di pinggir. Nah. Kan? Gitu loh. La kaboom, cha 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 cha. Bisa apa kalau nggak kuning dong? Hah? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spring one wing. Salah. Yo. Okay.
banget ya. Oke. Okay. Iya pengennya sih nggak pakai sarung tangan, cuman kan buat orang ya. Jadi kan biar higienis guys. Lagipula nih sarung tangannya khusus baking kok, bukan sarung tangan sembarangan. Yang emang udah food grade gitu. Kok ini kecil? Laka pun. Iya, yeah, aku pikir-pikir tuh nasi gede juga. Besar. Itu kalau satu setelah apa? Terus aku lihat bagus, 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 bagus. Bagus nastarnya. Kok iya, mantap. Iya. Senyum ya. Aku pengen banget senyum. Ngantuk tapi sumpah, nggak bohong guys. Me? Kenapa? Kita kurang tidur. Hai. Sekarang sibuk bikin nastar. Kenapa? Nguap itu ular. Tell me why and nothing but a body. Tell me why I never want to hear you say I want it that way. Gini. Tidur jam berapa? Aku tuh tidur. Orang baru pulang kerja aja jam berapa? Jam berapa aku baru pulang kerja? Jam gitulah. Jam 1 baru pulang kerja. Bersih-bersih makeup dan lain-lain. Berarti 1:30 baru selesai. Baru gak sampai kasur paling jam 1:30. Terus gue mainan HP bentar ya jam 2 lah ya. Gitu. Bikin kue apa aja tadi, bikin pakai Nutella, bikin nastar, bikin nggak tahu tuh namanya apa. Mata udah berlinang.
Parah. Kalau WH mobil berem, aku jalanin namanya. Pakai bihun isinya, barangnya katanya isinya pakai bihun. Iya betul. Pakai bihun banel. Tell me why and nothing but. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Tell me. Fuck. Niat dong bikin kuenya. Nastar nguap. Bakso. Kenapa mesti diputer-puter supaya endul? Kak Dita, apakah benar jika limbat baik namanya jadi lim good? Kalau limbatnya ini, ya udahlah, bete nggak jadi, bingung nggak bisa mikir guys. Gak ngerti lagi. Semangat nguapnya. Kayak matiin satu yang tengah boleh sih. Kayak terlalu bikin sinar jadi kayak kita merem. Mana Moy? Nah, gini loh enak. Bisa lah bikin cilok, enggak bikin cilor, cimol. Di cimol enak ini. Cimol di sini mana ada yang enak, tapi ya di Bandung doang enak. Di apartemen guys, ini rumah tuh di depan ada matahari. Ya? Oh, segini ada matahari. Tuh. Artis, ngartis banget bos. Kalau ngartis tuh isinya sensasi semua. Itu baru ngartis. Oke. Bingung main Clubhouse juga.
Tell me why and nothing gonna bother. Tell me why I never wanna hear you say. Cause enggak, mudik banget. Bikin telepon, enggak sekarang bikin putu ah. Bawa sampel dong, sampel dong. Eh wale, mau dong. Tenang, ntar dibawain kalau masih ada. Sumpah. Ada gak sih alat pembulat nastar yang praktis gitu selain di tangan? Ya gak sih? Gak gitu dong, kalau suaranya bagus jadi penyanyi, bukan jadi atlet. Tell me why and nothing but why. Tell me why I never wanted. Cause I wanted that way. Tell me. Leherku yang sebel ya. Tulang enak banget tuh leher belakangnya kalau digitu. Serius, kayak ditarik perenggangan tulang leher. Lagunya kayak sinetronnya. Film Korea emang sinetron, cuman bahasa gaulnya aja web series. Enggak. Nah. Enak. Terakhir cuci rambut kapan? Aku mah cuci rambut tiap hari, guys. Oh, aku udah tahu sekarang cara bulat yang benar gimana. Tangan satu nggak boleh gerak. Satu tangan aja yang gerak. Jadi nggak jadi kayak gangsing. Ya, emang dari tadi kayak gini? Aku nggak, aku udah dua-duanya gerak. Kayak gini? Iya. Yep, makanya jangan nanya kalau kenapa nastarnya 350.000 pegel. Biaya pegel, biaya tukang pijet, biaya bahan, biaya apa lagi nih? Banyak biayanya. Biaya capek. Tapi aku utamain dulu ya yang mau aku kasih, jadi belum aku jual dulu. Tapi kalau kalian mau PO ya nggak apa-apa, dengan senang hati ya mbaknya. Kita mah lagi buat lebaran dulu ini. Belum ngedit stiker. Lelahku lelah.
ada semut merah yang berbaris di dinding. Mataku curiga seakan penuh tanya. Menanti jodoh jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terjadi. Kisah kasih di sekolah dengan si dia. Ngantuk bukan males guys, aku mah kalau ada tenaga kayak kemarin semangat nih, cuman ini aku kurang tidur dan aku harus tidur. Jadi kita cuma bikin nastar hari ini dulu, baru besok bikin lagi karena aku I need to sleep. You know, you understand? Sungguh aneh, tapi nyata, tak akan ter... Aku cek dulu ya. Dikit lagi, Manel. Semangat nih, dirapiin dulu deh. Biar bisa naruh lagi. Kan nanti pasti nggak di sini kan, bisa dipindah kan. Yeah. Kisah kasih di sekolah dan si dia, kata paling indah. Kisah kasih di sekolah. Nice. Aman. Iya, aku beli ini alat pengering, rak pengering juga. Kan kemarin rak pengeringnya kotak tuh, kecil. Aku beli yang agak gedean. Hai. Hi guys. Cool. Sleep. Tak paling indah. Iya, hampers lebaran. Bagus ya, nastar kita. Ini baru nastar nih. Kemarin
Nastor genuk, gemuk soalnya. Belum, banyak banget ini kita bikin adonannya. Oh iya, kemarin tuh cepat, bukan masalah gede-gedenya. Kan kemarin cuma satu adonannya. Ini kan kita bikin dua adonan. Ya udah satu, tapi bisa besar. Iya. Dua, kecil-kecil. Dua adonan kecil-kecil, makanya kayak banyak. Iya, Ma. Namanya juga bikin hamper, sekarang buat satu orang. Masa paling indah kisah kasih di sekolah. Iya, mulai mau ini juga. Terus bahan-bahannya juga nggak sembarang bahan, babes. Ini mahal, bestie, bahan-bahannya yang bagus, bestie. Enggak, Westy. Tepungnya juga enggak asal tepung, Westy. Kan yang dihitung juga bukan bahannya doang, waktu pembuatannya emang gak dihitung, bestie. Hargailah waktu, karena waktu itu suatu hal yang tidak bisa dibeli, mahal. Ambil piring lagi, mana? Ini taruh sini ya. Yuk, dipisah aja gede-gede ini. Soalnya gede-gede. Ya udah, ambil piring aja lagi. Ada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Ya? Yang ambil coklat? Iyalah. Nanti kita berarti satu toplesnya isinya gitu nanti kalau ini. Nanti kita coba enak apa enggak ya kan? Nutella keju itu. Ah. Kastengel tuh apa? Kastengel. Itu yang keren. Kayak ibu itu. Oh, yang keju. Iya, ini ada keju tapi enggak ada apa-apa. Iya, berarti ini kayak kastengel dong. Ada Nutella sama keju kita, tapi bentuknya bulat. Yang ini loh yang kita buat yang ada Nutella di tengah. Itu kastengel. Enggak tahu, Mam. Yang kita buat nama sendiri aja, orang buat sendiri.
tikus tangan jadi. Lempar nih ya. Dikit lagi mana? Kita berjuang. Kita berdua berjuang. Iya. Perjuangan. Masa paling indah, masa-masa di sekolah. Jadiin satu dulu, mana itu? Banget dong itu sarung tangannya. Iya. Iya. Kaku banget tuh Dan. Niat awalnya pasti mau bikin cilor malah jadi nastar. Kok tahu? Kamu pengertian deh. Ngantuk banget aku. Udah ya. Bye. Ya, gimana sih?